Oke, di sini kalian udah lihat openingku di awal. It's not opening, itu bukan opening, tapi ya sedikit informasi aja kalau kita bakal lanjutin Minecraft Hardcore di 1.15. Oke, jadi satu versi 1.15 aku belum tahu ada apa aja yang baru. Yang terakhir kali kita main di 1.14 ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku mau fokus dulu berpetualang dan aku nggak tahu ini di mana. Cuman aku bakal nge-save koordinatnya. Karena ini masih versi terbaru, aku nggak tahu hal apa aja yang bisa aku lakukan di sini. Oh, aku lupa. Minecraft 1.15 belum ada Optifine-nya. Jadi aku gak bisa pencet zoom atau dengan FPS yang bagus ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku bakal gathering, mengumpulkan beberapa kayu ya. Dan di sana ada rabbit. Aku nggak tahu itu bakal bagus atau tidak. Oke, jadi di sini kita nge-spawn di taiga ya. Aku nggak tahu bagus atau tidak ya, karena tepat di pinggiran soalnya, bukan di tengah-tengah ya. Nah, aku udah berhasil ngumpulin kayu, cuman sekarang waktunya kita mencari batu ya. Di sana ada cave dan kita akan turun pelan-pelan karena ini adalah hardcore. Dan di sini aku harus nyari makanan dan tempat untuk tidur ya, karena kalau misalnya udah malam nanti akan sangat bahaya ya teman-teman. Oke, di sini aku mau bikin pickaxe dulu untuk membuat tools dari stone ya. Oke, kita dapat Stone Age ya, itu achievement, advancement ya, achievement ya, sama aja sepertinya. Oke, aku udah jadi 3 tool utama di sini. Aku akan gathering, aku akan ngumpulin sedikit stone lagi, cobblestone ya, untuk misalnya membuat itu. Dan di sini ada, wah, bentar, apakah aku ada resource pack jalan? Oh iya ada. Rupanya aku pakai resource pack ya ternyata ya. Oke, jadi di sini ores-nya ada item-item di sebelahnya, jadi kayak kelihatan kalau ini ada coals ya, jadi lebih bagus aja ya. Ini bukan untuk extra atau bukan apa ya teman-teman, ini hanya tekstur tambahan untuk ore-ore yang ada di Minecraft. Oke, di sini aku udah dapat coal. Kita akan mencari iron sih dan makanan yang penting. Di sana ada wolf, di sana ada sheep. Oke, kita akan bunuh dia karena kita belum punya shear, jadi kita nggak bisa ngambil bulu dombanya lebih banyak ya. Jadi di sini kita akan bunuh aja. Bunuh kah? Oke, bunuh. Bunuh. Oke, kita dapat satu ya teman-teman. Dan di sana ada biome apa tuh yang air-air itu. Oke lah, itulah pokoknya. Aku nggak tahu di sana ada hal bagus atau enggak. Cuman aku bakal ngelilingin dulu pulau ini mencari makanan dan spot ya teman-teman. Oke, please jangan mati. Please. Nyakau. Oke. Kita dapat bone, dapat arrow. Cuman aku nggak punya makanan. Ya ampun, sedih sekali. Aku bakal bakar ini 1 foot kali ya. Lumayan lah buat nambah-nambah biar nggak ngurang darahku. Oke, jadi sini aku dengan 2 bone ini aku mau mencoba buat ngambil wolf ini dulu ya, supaya bisa lebih aman aja kali ya. Oke, jadi kalau nggak salah kita harus deketin pelan-pelan kah? Just do it. Oke, dapat satu. Oke, dapat satu dan apakah ini bisa? Oke, dapat 2. Oke, let's go. Aku udah punya 2 wolf. Pelan-pelan dapetinnya ya. Oke, ini starter yang baik ya teman-teman. Dan tadi kalau nggak salah ada satu lagi wolf di sana, cuman aku udah kehabisan bone jadi nggak bisa ya. Nah, di sini ada cooked mutton yang tadi udah aku masak, hanya satu ya teman-teman. Aku bakal bakar-bakar dulu untuk mencari makanan menggunakan kelp ini lalu dibakar ya, walaupun nggak terlalu worth it ya teman-teman. Di sini aku mau nambah satu lagi yang namanya furnace, dan hari sudah mulai malam. Aku harus bikin torch sepertinya ya, bikin itu kelp, itu kelp men, bukan, ya ampun,
aku sampai salah dong. Oke, jadi 8 tol. Oke, jadi di sini aku punya 15 dry cap. Ini enggak terlalu bagus untuk survival hardcore ya, tapi cuman sebagai pengganti aja. Hari sudah mulai malam ya, aku harus berburu-buru untuk dapetin makanan ini karena nanti bakal ada phantom atau apa yang bakal ngejar aku ya. Aku enggak tahu sih. Let's go wolf. Kita akan jalan-jalan dulu sebentar ke keliling pulau ini. Aku ingin mencari wool untuk tidur kita malam ini ya, biar enggak terlalu banyak monster yang ada di sekeliling kita. Soalnya ini mode hardcore ya, bukan mode peaceful atau mode biasa. Oke, jadi di sini aku dikelilingin oleh lautan dan juga taiga forest. Taiga spruce. Salah sebut dong. Oke, di sana ada kura-kura dan spider. Kita bisa aja mencari spider, dan di sana depan ada skeleton. Oke, kita akan mencoba membunuh. Oh my god, ada fox. Cuman gak bisa di-tame ya. Oke, biarin aja. Let's go. Kita akan menyerang. Oke, kita akan menyerang para spider ini untuk mendapatkan. Berhasil kalian. Oke, kita dapat satu string ya. Ini bisa buat kita pakai mancing. Oh my god, jangan deket-deket. Nanti kalian mati. Oh, ada zombie villager. Tapi yaudah, kita bunuh aja ya. Oke, mati dia. Kalian tadi siapa yang kena hit? Oke, sini aku kasih heal. Oke, di sini ada sugar cane. Oh my god, suara foxnya dong. Nyah kalian. Oke, serang. Ini zombie yang paling berbahaya. Oke, mati ya. Dan ada creeper yang muncul. Jangan sampai meledak. Oke. Jadi di sini aku bisa aja pakai, ampun masih ada lagi dong. Jadi kita bisa pakai stone axe biar damage-nya lebih gede daripada wooden, dari yang stone sword ya. Kalau nggak salah axe lebih gede dan kalau critical makin lebih sakit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian main mode seperti ini, kalian lebih baik pakai axe ya daripada sword, kecuali diamond ya. Oke, kita dapat 2 string. Di sini kita kan masih berburu-buru ya. Oke, mencari spider. Cari makanan. I'm in danger. Oh my god. Lari. Aku mau naik ke atas pohon dah. Satu hurt dong aku, ya ampun. Hampir aja season 2 ini hilang. Hampir aja tamat. Ya ampun, serem banget ternyata di bawah ya. Oke, aku berharap gak diserang sama spider atau enggak skeleton ya. Jadi sini aku mau mancing dulu nunggu pagi ya. Berharap para monster ini hilang. Sedih. Ya ampun, seorang monster. Bawahku ada creeper. Terus jangan sampai ada skeleton aja di sini ya. Ya ampun, aku sampai batuk. Oke, kita pasti pertama kita dapat enchanting book dong, dapat protection 3. Aku butuh makanan sekarang. Ya ampun, aku belum punya armor, masih kayak gini, teman-teman. Sedih. Masih banyak monster juga, aku nggak aman kayaknya di sini. Yey, dapat ikan akhirnya. Dapat sepatu. Yey, sekarang kita punya sepatu satu ya. Kita masih butuh celana, armor dan helm. Jadi kita masih harus mancing lagi sembari nunggu pagi ya, teman-teman. Kita dapat makanan lagi yaitu salmon. Kita bakar di sini. Oke. Dan lanjut mancing lagi. Bentar lagi pagi soalnya. Jadi di sini para zombie ini akan mati ya. Dan satu ada creeper Y. Haha, rasakan itu kalian. Kalian akan kebakar sampai mati. Hahaha. Aku dapat ikan lagi. Oh, dapat string. Kita udah punya sebenarnya ya. Haha, tapi creeper-nya tidak kebakar. Curang. Rasakan itu wahai para zombie. Haha. Oke, mati yang terakhir ya. Dan tinggal Oke, dapat salmon ternyata ya. Aku kira dapat sesuatu yang bagus. Oke, dia jatuh. Dan kita dapat telur. What? Dari mana dah? Oke, kita dapat telur. Dan aku bakal lanjutin perjalanan dulu buat nyari makanan. No! Mati kah? Oh enggak, kita masih punya 2 ya. Dan yang satu ini sekarat, kita kasih makan dia. It's okay. Kita akan langsung nyari sesuatu yang penting bagi kita ya. Dia aja hampir mati lagi dengan creeper. Sedih. Ada fox cuman gak bisa kita tame. Sedih.
Oke, sepertinya kita berada di pulau terpencil ya, di tengah laut ya. Cuma ada bayam seperti ini dan aku nggak tahu sekarang mau bikin rumah di mana. Dan aku harus cepat-cepat bikin farm buat makanannya. Aku harus makan setiap detik untuk biar full ketika kena damage ini, makan makin berry. Jadi sedikit sedih ya. Jadi di sini aku mau dig down biar kita bisa nyari iron. Kita butuh banget iron untuk sekarang ya, biar nggak mati oleh zombie. Kita akan turun, dig down, gali ke bawah. Mudah-mudahan nggak ada sesuatu yang menakutkan ya. Let's go. Oke, kita... Oh my god, that scares me. Kaget. Kenapa harus ada itu di situ? Kenapa tiba-tiba warpku nge-teleport di situ? Ya ampun. Oke lah. Di sini kita dapat iron pertama kita di hardcore ini. Let me mine. Oke, hancur. Dan kita akan membuat iron aja ya. Tapi kenapa yang teleport cuma satu ya? Aku nggak ngerti ya. Kita dapat satu iron pertama, iron kedua dan ayo, iron ketiga. Oke, iron ketiga jadi. Kita bikin pickaxe. Oke, jadi kita akan mining satu lagi sih. Oke. Dan akhirnya kita punya iron pickaxe ya, teman-teman. Kita harus mencari lagi untuk membuat full set armor dari iron. Oke, di sini aku oh my god, creeper. Ini tempat creeper. No, stop. Jangan ke sini. Ini tempat creeper semua. Jangan, nanti kalian jatuh. Oke, kita harus pelan-pelan. Kita akan capai. Oh my god, diamond. Oke, ini agak gelap ya, jadi kita harus pelan-pelan karena banyak banget monster di sini. Oke, turun satu persatu. Mati kau. Please, wolf, jangan mati. Wolf kita dong. Dia nekat banget dan di sana banyak banget, ya ampun. Aku pelan-pelan ya. Kita akan membuat shield ya, teman-teman, karena kita butuh biar bisa bertahan dari serangan skeleton dan juga creeper. Tapi begini gimana ya? Oh, gini. Nice. Kita udah bikin shield satu. Kita udah aman dari serangan. Oh my god, sana rame banget. Kita harus hati-hati ya. Setidaknya aku butuh armor. Kita akan bikin helm. Jadi satu helm ya, teman-teman. Dan oh, di sana ada iron ya. Dan menunggu ironnya mateng. Dan di sini kita akan membuat celana. Yes. Jadi celana dan kurang armor ya, teman-teman. Ini udah cukup kali ya. Kita akan langsung terjun ke bawah dan perang ya. Kita dari ujungnya, teman-teman. Kita akan loncat. Pertama kita akan ngambil dulu. Oh my god. Oke, langsung diserang. Dan creepernya nggak bisa kesini kan ya. Aku mau ngambil lapisnya dulu ini. Oke, lumayan. Sini terlalu gelap. Oke, aku dapat 30 lapis. Dan sini kau. Aku ngisi darah dulu lah. By the way, oh, di sana kalian. Gue kira kalian mati. Oh. No! Oh my god. Mati salah satu wolfku. Oke. No, please jangan ganggu, nanti aku malah ngebunuh kamu. Kita butuh pencerahan di sini ya, teman-teman. Karena di sini banyak banget aura dan macam-macam lainnya. Go, kita udah dapat beberapa lapis lazuli, ini udah lumayan banyak. Redstone lumayan lah buat XP. Di sini ada iron. Oke, dapat berapa tadi? 7 ya. Ini redstone kita nggak terlalu butuh sekarang ya. Kita buang aja dan kita akan ngambil ironnya ini lagi. Oke. Sayang sekali wolf kita satunya mati ya. Dan di sini adalah hal yang akan aku ambil, tapi kayaknya cuma satu ya, teman-teman. Dan kita harus membunuh ininya dulu. Jangan ke situ. Oke. Dan kita terangin. Oke, di sini ada satu diamond. Oke, please dua. Oke, cuma satu ya. Ah, ya ampun guys, cuma satu ternyata diamondnya. Bisa buat apa ini? Buat tidur juga nggak bisa. Buat sword, buat shovel ya ternyata. It was at this moment that he knew he fucked up. Ah! Ini aku baru main season 2, ya ampun. Dan ya ampun, mati. Aku gak ngerti. Sumpah, itu langsung meledak. Itu langsung meledak, ya ampun. Oke, dadah wolf. Dadah wolf, kita gak akan bertemu lagi. Ya ampun, aku kaget banget tiba-tiba creeper meledak. Langsung banget meledak. Baru banget nyampe bawah dan jeder, bam. Bola, oke. Oke, cukup sekian dulu ya, teman-teman. Aku gak tahu. Oke,
Oke, mungkin nanti aku bakal lanjut lagi, tapi dengan lebih hati-hati ya. Itu iron pertama kita, ya pun. Iron, berapa hal yang pertama yang udah kita lakuin ya. Dan tadi diamond pertama. Oke, teman-teman, jadi mungkin sekian dulu ya episode kita kali ini. Aku nggak, mungkin kedepannya aku bakal lanjutin lagi di season 3 ya. Ini baru banget season 1 dan aku udah mati. Oke, okay. Oke, teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di-share ya ke teman-teman kalian kalau emang videoku emang menarik ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaruku. Oke, okay, bye.